Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Mitra Sehat, saat ini saya bersama dengan Bapak Soekarno yang berusia 73 tahun, punya masalah dengan seringkali jantungnya berdebar ya Pak ya. Awal mulanya sakitnya seperti apa sih Pak? Ya sebenarnya awalnya kalau untuk jalan itu sesak napas. Ambil napas itu sukar sekali gitu Pak. Maunya terus istirahat, nanti kalau istirahat agak longgar. Ternyata saya periksa ke dokter, katanya jantung koroner. Nah, waktu Suman ada Suman itu saya kesini diajak sama Mbak siapa itu saya nggak tahu. Terus Mbak Mini ya, terus minum Suman ya kurang lebih hampir kalau nggak salah 4 atau 5 botol gitu lah Mbak. 3 kali sehari, itu enak. Apa yang waktu itu pertama kali Bapak rasakan pas setelah minum Soman? Untuk lari-lari kecil itu mula-mula kok nggak terasa sesak napas itu loh. Terus lama-lama untuk ke sawah, sawah untuk nyangkul kok nggak terasa gitu loh Mbak. Jadi lebih enak untuk bekerja ya? Oke. Nah Bapak waktu itu pertama kali minum Somannya berapa tetes? 3 tetes tuh Mbak. Jadi 3 tetes, 3 kali sehari. Oke, jadi yang dirasakan jadi lebih mudah untuk bekerja. Nah, jantung koronernya gimana Pak? Jantung koroner ya pokoknya untuk kerja berat itu enggak sesak napas itu loh. Berarti sekarang sudah merasakan khasiatnya ya Pak ya. Alhamdulillah nih Mitra Sehat. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini penasaran ingin mencoba Soman, silakan mencoba Soman karena memang Soman bisa mengatasi lebih dari 70 macam penyakit. Saya Nana melaporkan dari Solo, Jawa Tengah untuk Voice of Soman. Soman, berani coba, berani sembuh.